Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Parepare kembali menggelar Muslim Fashion Week 2023. Kegiatan tersebut sebelumnya melibatkan para ketua tim penggerak PKK kecamatan maupun ketua TP PKK kelurahan. Namun, kali ini melibatkan langsung beberapa lurah, kepala SKPD, dan perwakilan organisasi yang dipimpin oleh Ketua Dekranasda Haja Erna Rashid Taufan, termasuk melibatkan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 1405 Parepare Nyonya Ika Hastiar. Muslim Fashion Week 2023 yang melibatkan 4 perancang ini dilaksanakan di Auditorium BJ Habibie Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Senin malam 9 Oktober 2023 dan dibuka langsung Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH serta dihadiri Sekretaris Daerah dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Haja Erna Rashid Taufan berharap melalui Muslim Fashion Week ini dapat melahirkan desainer-desainer baru di Kota Parepare sekaligus mendorong masyarakat untuk menggeluti pekerjaan desainer yang dapat mensupport penghasilan. Oleh Mas Dimas bahwa di awal itu Ibu mendatangkan juga peragawati dari Makassar, dari Jakarta, Makassar. Sudah. Kemudian 35 orang dari diboyong semua, mulai koreografer semuanya diboyong, IO-nya juga dari sana. Tahun kedua saya mulai berpikir, karena kami nombok. Kami nombok kalau begitu. Akhirnya saya pakailah ibu-ibu sebagai peragawati. Ya ibu-ibu mau gemprot, mau kurus, mau apa itu semua pakai pakaian saya. Saya bikin pakaian yang bisa dipakai untuk semua bentuk badan. Nah, akhirnya setelah itu tahun ketiga mulai mandiri, tahun keempat mulai mandiri sampai sekarang. Kalau Ibu Lurah, Ibu Camat itu sudah biasa, ya selalu sering. Bahkan beberapa SKPD pernah tampil di luar negeri, Johor, Malaysia, kemudian di Jogja, juga ada di Turki, seperti itu kemarin. Nah, kali ini giliran Lurah harus tampil. Lurah-lurah ada tampil. Dia ada dari FKPPI, ada dari semua, kalau Ibu Dandim juga tampil nanti. Ibu Dandim, saya kalau hari ini Ibu Kapolres tiba dan sehat, insya Allah hadir juga. Jadi dari para lurah yang dilibatkan ya, untuk peran lurah ya? Untuk laki-lakinya, saya baru menampilkan untuk laki-laki. Biasanya saya cuma bikin 2 atau 4 untuk dipakai MC atau apa, tapi ini saya untuk peragaan khusus untuk terakhir kali saya sebagai ketua Dekranasda. Jadi semua peran yang dirancang itu dari hasil karya tadi? Tidak, ada juga namanya teman saya Nurjana dari perancang dari Makassar, kemudian Mas Dimas sendiri. Saya lupa tanya apa dia bawa juga rancangannya. Berarti banyak kolaborasi ya? Iya, ada Andi Anja juga. Oh, jadi empat perancang. Empat perancang. Pas. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.